Ba. You say action na. Ba. Action. Ini adalah cerita Wang Haji Adam. Ketika dia kecil, dia cemerlang dalam semua subjeknya. Tetapi masalahnya... Pandai dah cakap Melayu. Dia tidak pandai cakap bahasa Melayu. Ini menyebabkan berapa ramai orang untuk bertanyakan. Pandai sudah cakap Melayu. Kenapa Adam nak mau cakap Melayu? My mom says I can speak English only. Adam, nasihat nenek sejauh mana kita melangkah. Jangan sampai bahasa kita jajah. Adam, orang Melayu. Kita bangga seorang Melayu. Menjadi orang berjaya tidak bermakna dan membelakangkan bahasa agama dan negara. Sebenarnya Nek, indah ku berapa paham apa maksud nenek masa itu, tetapi sesudah masa berlalu baru ku paham bahasaku, bangsaku. Walaupun bahasa Melayu susah baginya, dia tidak berputus asa. Alhamdulillah tak. Ni baru sampai ah di Brunei. Dia takkan belayar terus ni di Brunei. Ah, silakan. My mommy said you won't ever to succeed if you can't speak English. Kenapa kan aku orang Melayu? Aku mesti cakap Melayu. Dengar pesan Angga. Sejauh mana kita melangkah, bahasa tidak boleh dilupakan. Kejayaan tidak bermakna kita membelakangkan bahasa, agama atau negara. Kita mestilah bangga berbahasa Melayu kerana kita adalah orang Melayu. Beralih masa bagaikan roda. Daripada bertatih kita ni berlari. Berlarilah hingga ke hujungnya. Tetapi jangan lupa di mana kita ni bermula. Bahasa itu bangsaku. Walau pusara indah bernama, walau wajah indah kelihatan, ia bertakhta di sana, indah kan hilang. Bah, go. Okay, 3, 2, 1. My mommy say. Bah. Okay. Okay. Adam, bila balik dari London.